Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai TikTok affiliate. Jadi banyak banget yang komen di YouTube aku mengenai TikTok. Jadi sekarang itu tampilan TikTok agak berubah nih. Jadi ada beberapa orang yang bilang kok komisinya hilang. Dan di sini aku bakalan share kenapa komisinya menghilang dan kemudian aku juga bakalan share gimana caranya masukin produk di etalase TikTok kita. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa, stay tune terus di video aku. Nah, langsung aja nih ke aplikasinya, nggak usah lama-lama ya. Oke, kita masuk aplikasinya, kemudian masuk ke profil. Di sini ini banyak banget ya produk yang aku share di sini. Ini khusus untuk TikTok affiliate. Kita akan lihat salah satunya. Nah, ini dia salah satunya. Ini untuk link bio ya. Kalau yang ini ada etalasenya. Nah, ini adalah etalase untuk TikTok affiliate. Jadi itu etalasenya seperti ini. Ini adalah etalase atau keranjang kuning. Kalau misalkan ada yang beli, tinggal klik aja keranjang kuningnya. Oke. Aku bakalan liatin. Nah, jadi etalase atau produk-produk yang dipromosiin itu bakalan muncul di sini. Produk yang aku promosiin di keranjang kuning itu bakalan munculnya di etalase. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini tuh produk-produk yang aku promosiin semuanya ada di sini. Buat teman-teman yang pengen tahu bisa langsung aja follow Racun Barang Murah, karena yang aku promosiin barang-barangnya harganya terjangkau banget, teman-teman. Nah, jadi tampilan TikToknya itu sekarang seperti ini. Jadi kita bakalan masuk ke TikTok Shop, karena kan TikTok affiliate itu bagian dari TikTok Shop juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau daftar TikTok affiliate, kita harus daftar dulu di TikTok Shop, kayak gitu. Nah, ini yang kemarin tanya kenapa komisi TikTok affiliate-nya menghilang. Nah, ini sebenarnya bukan menghilang ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak perubahan gitu. Perubahan apa ya? Kayak perubahan fiturnya gitu. Nah, kalau untuk komisi, kalian tinggal klik aja komisi, terus nanti bakalan muncul. Jadi sebenarnya nggak hilang sama sekali. Nah, oke, aku bakalan kasih tahu caranya gimana mau masukin atau mau nambahin produk afiliasi. Di sini ada fitur tambahkan produk afiliasi, kemudian komisi, manage produk dan toko Anda. Kita akan pilih tambahkan produk afiliasi karena di sini kan TikTok yang aku pakai itu khusus untuk TikTok affiliate. Jadi benar-benar mempromosikan produk-produk yang ada di TikTok, kayak gitu. Terus seperti biasa, kalian bisa cari produk apa yang mau ditambahkan. Contoh ya, misal laundry bag. Nah, laundry bag kan banyak macamnya nih. Terus aku juga udah nambahin beberapa laundry bag. Kemudian aku bakalan tambahin lagi yang ini. Nah, produk ditambahkan. Terus ini juga produk ditambahkan. Terus kita bisa langsung cek aja di produknya. Nah, ini adalah produk-produk yang baru aja aku tambahin. Untuk laundry bag yang size 40x30 itu tadi banget baru aku tambahin. Kemudian ini juga Pandaoma keranjang laundry bag, ini juga sama baru banget aku tambahin. Nah, untuk melihat komisinya sendiri, di sini udah tercantum ya. Kalau misalkan yang pertama nih laundry bag size 40 itu harga jualnya kan 28.500. Nah, di bawahnya itu peroleh RP 2850. Jadi ini adalah komisi yang bakalan kita dapatkan kalau misalkan ada yang beli laundry bag yang kita share di promosi keranjang kuning Shopee, di keranjang kuning TikTok affiliate gitu. Ini juga sama ya, di bawah ini kan aku tuh udah nyantumin beberapa produk ya, dan di sana tuh udah ada perolehan komisinya gitu yang di TikTok ini. Jadi kita udah tahu ya kalau misalkan share produk ini komisinya sekian gitu. Jadi udah ada keterangannya di bawah gitu. Sebenarnya gampang banget ya untuk nambahin
beberapa produk gitu. Kalau misalkan kalian mau jualin produk di sini, toko kita itu kalian bisa posting, nanti muncul gambarnya atau muncul produknya di sini di toko Anda gitu. Jadi tuh fitur terbaru dari TikTok ini sebenarnya lebih kayak merincikan aja gitu, kalau tambahin produk afiliasi sebelah mana, manage produk sebelah mana, kayak gitu. Sebenarnya nggak beda jauh dari sebelumnya. Kalau dulu kan di sini ya, di bawah ini umum itu ada komisi dan apa namanya, TikTok affiliate gitu loh. Jadi di bawahnya itu masih nyatu sama ini, tapi sekarang udah ada di atas gitu. Tapi sebenarnya sama aja, dan untuk yang komisinya hilang itu nggak bakalan mungkin hilang. Kalian bisa langsung aja cek di komisi, kayak gitu. Gampang banget kan untuk nambahin produk-produknya. Jadi tuh kalian nggak usah bingung ya, kalau mau nambahin produk tinggal klik aja tambahkan produk afiliasi. Nah, jadi nanti bakalan munculnya tuh di sini teman-teman nih, di etalase kalian punya. Nah, ini kan laundry bag yang baru banget aku tambahin, ini juga keranjang laundry bag yang baru banget aku tambahin juga. Dan di sini tuh produk-produk, sebenarnya produk ini tuh bukan produk yang aku jual, tapi yang aku promosiin di TikTok affiliate ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan ada orang yang melihat etalase aku kemudian dia klik, ya enggak masalah, itu berarti udah dapat komisi dari TikTok affiliate gitu. Jadi kalau misalkan barang-barang yang ada di etalase itu udah masuk ke TikTok affiliate kita gitu loh. Jadi apapun barang yang di check out di etalase kita bakalan dapat komisi dari TikTok affiliate. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.